بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insyaallah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masyaallah ya. Dan nanti mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita bisa menerangi dan membuat hati kita kembali bercahaya. Baik, ada tiga tema yang akan kita angkat. Yang pertama adalah kecewanya berharap pada manusia udah pasti. Masyaallah ya. Kalau misalnya kita percaya kepada makhluk pasti ujung-ujungnya kecewa ya. Yang ketiga, tiga tanda Allah menghendaki kebaikan umatnya. Dan yang ketiga, bersyukur kunci pengundang nikmat. Waduh, ini bagus-bagus banget ya temanya ya. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Muhammad Syahab, Al Ustadz Bobby Herwibo dan Ustadz Azhari. Dan nanti kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan untuk pemirsa di rumah tetap Ali ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk sama-sama kita simak tema kita yang pertama, kecewanya berharap pada manusia, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Muhammad Syahab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil Mustafa al-Amin Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nurillahil Mubin al-Hadi ila suratihil Mustaqim dhil khulugil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para pemirsa semuanya Cahaya Hati Ainews TV yang insyaallah selalu mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, juga host kita Said Ali Zainal Abidin Syahab, qariah kita. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal.
Pada tema kali ini yaitu berkenaan tentang kecewanya seseorang bergantung dengan manusia. Betul Ibu? Suka begitu? Zaman sekarang lebih hebat lagi bukan dengan manusia Ali. Dengan siapa? Medsos. Suami kabur. Wah, lagi susah. Jadi kita bukan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya manusia ini harus bergantung kepada Allah. Allah katakan wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seharusnya wa ila rabbika, maka dengan Tuhanmu farghab, kalian itu berharap, bukan dengan manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku ini sudah mengalami banyaknya kepahitan di dalam hidup, dan yang paling pahit kalau berharap dengan manusia. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku ini banyak sudah mengalami kepahitan-kepahitan-kepahitan di dalam hidup, dan kepahitan yang paling pahit di dalam kehidupan kalau manusia itu berharapnya dengan manusia. Kita nih harus berharapnya kepada Allah. Kepada manusia sebenarnya boleh atau tidak sih hukumnya gitu? Sebenarnya boleh, tapi Allah dulu. Misalnya kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, apapun masalah kita, apapun keadaan kita, ngadunya itu kepada Allah. Nanti Allah berikan tu wasilahnya manusia yang bantuin kita. Bukan kita ngadunya sama manusia dulu, dahulukan Allahnya. Tekankan pengaduan kita tuh kepada Allahnya. Nanti ada saja Allah berikan manusia sebagai wasilah untuk membantu kita dalam permasalahan itu, tapi Allah yang kabulkan, Allah yang mudahkan, itu Allah Subhanahu wa taala yang lancarkan. Sayyidina Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, Imam Syafi'i pun mengatakan, kata Imam Syafi'i, apabila manusia berharap lebih kepada manusia, Allah akan berikan harapan kepahitan kosong buat dirinya. Kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Makanya kita ini tawakal Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan keyakinan, ketakwaan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha hebat, yang maha agung. Al-Imam Al-Junayd di dalam kitab Riyadul Akhlaqis Salihin, apa kata Imam Al-Junayd alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, man asbaha wa huwa yashku dayqal ma'ashi. Siapa orang yang pagi-pagi atau setiap hari dia menggerutu sama manusia atas kesempitan hidupnya, kesusahan hidupnya. Mestinya ketika kita susahkan ibu, kita ini punya masalah. Semua kita punya masalah. Ada gak orang hidup gak ada masalah? Bu, ada gak orang hidup gak punya masalah? Ada orang yang bilang, oh, kaya kalau kaya raya, masalah saya gak ada. Orang kaya ada masalah gak? Orang miskin ada masalah gak? Orang sehat ada masalah enggak? Orang sakit ada masalah enggak? Artinya setiap orang ada masalah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilang, hei kalian murid-murid, kapan manusia selesai dari masalah? Ditanya Ali, kapan manusia selesai dari masalah? Ada yang bilang kalau mati. Mati masalah enggak? Orang mati masalah enggak? Masalah. Ditanya memungkar wa nakir, belum hisap, lebih besar masalahnya daripada di dunia, di akhirat. Jadi kapan orang itu kalau selesai masalah, kalau udah dapat ampunan dari Allah, masuk surga, selesai. Selama belum masuk surga, manusia itu gak ada yang kelar daripada masalah. Mau dia hidup, mau dia mati, punya masalah.
punya masalah. Tapi sebaik-baik masalah itu kita adukan kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Allah? Kepada Allah Subhanahu. Makanya tadi katakan ayat wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu lah kalian berserah dan mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Makanya Imamul Junaid di dalam kitab Riyadhul Akhlaqis Salihin sampai beliau mengatakan, siapa orang yang suka mengadu kepada manusia, dia ngadunya hanya kepada manusia, enggak ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama yashkur rabbah, seakan-akan dia jelek-jelekin Tuhannya. Kan yang bikin ujian Allah. Kalau dia hanya mengadu kepada manusia, seakan-akan dia tuh jelek-jelekin Allah Subhanahu wa taala, mengadukan perihal Allah yang kasih ujian buat dia. Tidak. Kita semua berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan ujian apapun ini, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa sih kita mendapat ujian? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian? Tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Makanya ibu, orang kalau bersyukur, bertawakal dalam segala hal, itu orang yang pertama kali nanti dipanggil ke surga. Bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah, awwalu man yud'a ilal jannah. Sampai dalam satu hadis dikatakan pertama kali orang yang dipanggil ke syurga adalah orang yang pandai ngucapin alhamdulillah ala kulli hal. Ibu-ibu senang nih, Bu. Senang dapat kesenangan, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika dapat ujian, kita ucapkan alhamdulillah. Ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang nanti dipanggil ke syurga, orang yang bisa bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Senang, dia ucapkan alhamdulillah. Mendapat ujian, dia ucapkan alhamdulillah. Ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa-apa kita ngadunya sama manusia. Jangan apa-apa kita ngadunya sama manusia. Saya katakan tadi, saya ulang, boleh. Bukan tidak boleh mengadu sama manusia, boleh, tapi dahulukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan juga di dalam hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya dia gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Hatim lihal Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu beliau mengatakan, alimtu annar rizqi la yakulhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Kata Hatim al-Asam, aku tahu nih. Jadi ibu-ibu sebenarnya jangan khawatir. Kalau memang bukan buat ibu, mau ibu usahanya jungkel balik, kalau bukan buat ibu enggak dapat. Tapi tetap kita katakan alhamdulillah, tetap ikhtiarnya jalan, bukan berarti diam aja di rumah salat 5 rakaat berharap nanti buka sajadah ada duit 1 miliar, ya enggak. Salah begitu. Tapi kita punya harus keyakinan. Imam-imam kita mengajarkan, dia di Imam Hatim al-Asam ini ditanya, wahai Hatim, kenapa kau ini tenang, dapat uang tenang, enggak dapat uang tenang, hidupnya enggak ribet, enggak repot. Kata Hatim al-Asam apa? Beliau mengatakan, alimtu, aku tahu bahwasannya rizkiku, alimtu anna rizki, aku tahu bahwa rizkiku ini layak kulhu khairi, enggak akan dimakan oleh orang lain. Kalau memang buat diriku, mau bagaimanapun, kalau memang itu rizki kita, ibu, pasti dapat. Tapi kalau memang bukan itu rezeki kita, enggak dapat. Ya. Jadi memang ini urusan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersandarnya, berserah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Hidup kita akan rapi, jalan lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat burung, ibu. Burung gugup atau tidak? Burung, ibu tahu burung? Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi, lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi, seandainya kata kalian itu
Artinya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kita kepada zat yang mulia, zat yang agung, zat yang segala-galanya, yang memperhatikan kita ini sebagai hambanya. Burung saja, lihat burung itu, kalau kita betul-betul bertakwa, haqqa tawakkulihi, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratkan seperti apa? Burung saja, kata Nabi, burung kama, seperti dikatakan burung itu, kalau dia keluar, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, dia keluar lapar, burung itu keluar lapar, pulang ke sarang kenyang enggak? Bukan hanya kenyang, masih bisa bawa makanan buat anaknya. Itu burung masih nyuapin makanan buat anaknya. Itu burung, burung saja diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia keluar dari sarangnya, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Makanya kita harus betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu. Jangan mengadunya sama manusia. Manusia tidak bisa berikan jalan keluar kalau bukan dari Allah. Makanya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan sebab kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada Allah, nanti Allah kirimkan buat kita musta'an, sesuatu yang menolong buat perkara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, terima kasih ya Habib ilmunya. Masyaallah, masyaallah, masyaallah ya. Baik, sebaik-baiknya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang 3 tanda Allah menghendaki kebaikan umatnya bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.